Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan deklarasi kebangsaan pemilu damai tahun 2024 yang digagas oleh Polres HSS. Dengan mengambil tema, mewujudkan pemilu yang aman, tertib, damai dan berintegritas di Kabupaten HSS. Acara ini berlangsung di halaman Polres HSS. Hadir mengikuti kegiatan tersebut PJ Bupati HSS Dr. Andes Haji Hermansyah MM dan Forkopimda. Ketua MUI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, para ketua partai politik, dan jajaran Polres HSS. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah secara resmi membuka bimbingan teknis pengelolaan arsip dinamis dan aplikasi Sri Kandi bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Senin 6 November 2023. Kegiatan ini juga menjadi momentum pengukuhan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Rusnawati Hermansyah, sebagai Bunda Literasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan. Pengukuhan ini ditandai dengan pemasangan selempang Bunda Literasi dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengukuhan. Bertempat di Aula Ramusetda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melalui Dispra KPLH Kabupaten HSS, secara resmi menggelar kick-off meeting untuk memulai proses penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 hingga 2045. Acara kick-off meeting ini dibuka oleh Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah, yang menandai tahap awal dari penyusunan RPJPD. PJ Bupati HSS Haji Hermansyah, didampingi istri, Hajah Rusnawati Hermansyah menghadiri acara silaturahmi sekaligus syukuran ruang baru Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten HSS, Senin tanggal 6 November tahun 2023. Kedatangan PJ Bupati HSS beserta istri disambut hangat Inspektur Daerah Kabupaten HSS Kiki Rahmawati, beserta jajaran karyawan-karyawati Kantor Inspektorat Kabupaten HSS. Turut berhadir dalam acara tersebut para Tuan Guru, Forkopimda Kabupaten HSS, Bupati periode 2013-2023 Haji Ahmad Fikri, Ketua MUI Kabupaten HSS, Ketua DMI Kabupaten HSS, para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten HSS, serta para Camat Sekabupaten HSS. Dalam sambutan. Guna meningkatkan kompetensi guru di Hulu Sungai Selatan, pada malam ini Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah membuka kegiatan bimbingan teknis peningkatan wawasan guru penggerak serta mengukuhkan guru penggerak angkatan 3 dan 6 bertempat di Grand King Hotel Banjarbaru. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini diikuti sebanyak 56 orang yang terdiri dari guru penggerak dan pengajar praktik atau PGP angkatan 3 dan 6 yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagai bagian dari upaya optimalisasi kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalsel, melaksanakan program pembinaan posyandu meja 6 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023.
Bertempat di Sekretariat TP/PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kedatangan rombongan yang dipimpin PLH Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Haji Imam Subarka. Bersama Ketua Pokja 3 TP/PKK Provinsi Kalsel Wahdah diterima dengan hangat oleh PJ Ketua TP/PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Rusnawati Hermansyah dan jajaran pengurus TP/PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemeriahan dan semangat siswa-siswi dari Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Gurata Ayun Kandangan tercermin dalam festival literasi yang baru saja diselenggarakan. Festival ini bertajuk Menyulam Nilai Budaya Kearifan Lokal dengan Cerpen dan diadakan di halaman SMP IT Gurata Ayun Kandangan pada Rabu 8 November 2023. Acara ini dipenuhi dengan beragam kegiatan yang mencakup lomba kaligrafi, mading tiga dimensi, menulis puisi, desain ilustrasi, menulis cerpen, debat bahasa Indonesia, serta lomba ranking 1 yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi. Kegiatan hari ini adalah kegiatan puncak kegiatan program P5 di SMP Kabupaten Kandangan. Ini kegiatan ini dimulai dari beberapa hari yang lalu dan puncaknya hari ini. Adapun tema dari kegiatan kita ini adalah festival literasi terkait dengan budaya kita di Kalimantan Selatan. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2023, PAUD IT Gurata Ayun Kandangan menggelar kegiatan istimewa dengan membawa para siswa untuk melakukan ziarah ke makam pahlawan. Di Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti Banua Mandapai, Desa Batu Bini, Kecamatan Padang Batung. Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, melibatkan kelompok B yang terdiri dari 3 kelas dengan total 20 anak dalam satu kelasnya. Dimulai sejak hari Senin, 6 November 2023, rangkaian kegiatan melibatkan beberapa tahapan, seperti mendatangkan narasumber dari veteran pejuang asal Kandangan, membuat karya seni dari bahan alam dan bahan bekas oleh para anak-anak. Termasuk pembuatan replika senjata yang digunakan para pejuang pada masa perjuangan kemerdekaan, dan dramatisasi pejuang dalam melawan penjajah, mengadaptasi kisah-kisah heroik di Kandangan. Ziarah ke makam pahlawan pada hari ini menjadi tahap akhir dari rangkaian kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2023 di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan pada Jumat 10 November 2023. Mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan, upacara ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kejayaan bangsa. Tema yang diangkat untuk menjawab ancaman penjajah modern yang nyata. Sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Pahlawan kali ini adalah Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah dan dihadiri Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Rusnawati Hermansyah beserta pengurus Porkopimda, para kepala perangkat daerah serta undangan lainnya. PJ Bupati HSS Dr. Randes Haji Hermansyah MM, bersama dengan PJ Ketua TP/PKK Kabupaten HSS Haji Rusnawati Hermansyah, Forkopimda, jajaran pejabat, unsur pemerintahan, dan organisasi wanita. Menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti Banua, Desa Batu Bini Kecamatan Padang Batung, setelah upacara peringatan Hari Pahlawan di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan. Setelah momen hikmat upacara bendera, PJ Bupati HSS dan rombongan melangkah dengan penuh penghormatan ke makam para pahlawan. Suasana ziarah dipenuhi dengan keharuan dan penghargaan terhadap jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan.
Para peserta ziarah juga melakukan doa bersama untuk mendoakan para pahlawan yang telah berpulang, dan juga melaksanakan tabur bunga di makam para pahlawan. Festival Pelajar Paman Birin Cup 3x3 Basketball Competition merupakan sebuah kegiatan yang diadakan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke-73 tahun. Diikuti oleh pelajar tingkat SMP sederajat se Kabupaten HSS. Tingkat SMA sederajat se Banua 6, pada sore hari ini, Festival Pelajar Paman Birin Cup 3x3 Basketball Competition secara resmi dibuka oleh PJ Bupati HSS Haji Hermansyah di lapangan basket Amandit HSS. Jumat, 10 November 2023. Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ke-73 tahun 2023, digelar Festival Pelajar Paman Birin Cup Basketball Competition yang diikuti tingkat SMP sederajat se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan tingkat SMA sederajat se-Banua 6 bertempat di lapangan basket Amandit Hulu Sungai Selatan pada Jumat 10 November 2023. Hal ini sebagai wujud memberikan ruang kepada para pelajar SMP maupun SMA sederajat dalam menciptakan bibit-bibit unggul di bidang cabur basket Hulu Sungai Selatan untuk nantinya berkompetisi dalam rangka mencetak atlet mengikuti ajang Popda dan Porprov di masa yang akan datang. Bertempat di Masjid Baitur Rahim Tayub Desa Madang, Kecamatan Padang Batung. Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Hermansyah melaksanakan sholat Jumat sekaligus menjadikan momen tersebut untuk mempererat tali silaturahmi kepada masyarakat. Selain itu, seusai sholat Jumat pada kesempatan tersebut Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan juga menyerahkan dana hibah kepada pengurus Masjid Baitur Rahim sebesar Rp250 juta dan kepada Majelis Taklim Anisa Desa Durian Rabung sebesar Rp100 juta. Diserahkannya dana hibah tersebut sebagai wujud nyata dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah dan pendidikan Islam di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wahyudi 29, Fitri 29, Alek 29,